Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Selatan dan Tim Penggerak PKK Kota Jakarta Selatan menggelar workshop berbasis eksplorasi tas gaya fintech pada hari Rabu 24 Mei 2017 di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Kegiatan workshop berbasis koleksi tersebut dibuka secara langsung oleh Asisten Administrasi Kesra Kota Jakarta Selatan Haji Mahfur didampingi Kepala Basis Jakarta Selatan Sufriana Lela dan Wakil Ketua 3 Tim Penggerak PKK Kota Jakarta Selatan. Asisten Administrasi Kesra Kota Jakarta Selatan Haji Mahfur yang membuka acara tersebut mengatakan dirinya ingin agar para peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kedatangan mereka untuk mengikuti acara ini tidak menjadi sia-sia. Mahfur juga menghimbau kepada para peserta agar selalu menambah pengetahuan dengan membanyak baca buku di perpustakaan. Atas nama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, saya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Kasudin Perpustakaan dan Kearsipan serta panitia pelaksana, di mana kegiatan workshop berbasis koleksi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemustaka atau masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-Undang Bab 3 tahun 2017. Perpustakaan menjadi wahana pendidikan atau edukasi, penelitian atau riset, juga pelestarian, preservasi, informasi, dan rekreasi. Kejadian ini juga merupakan bagian dari usaha perpustakaan untuk mendekatkan buku pada masyarakat dan ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan buku. Seperti dalam kegiatan rapat yang sudah saya sampaikan, semoga buku yang insya Allah nanti berada khususnya di sekitar ruang publik terbuka ramah anak atau yang lebih familiar kita sebut dengan RPTRA, insya Allah buku yang sungguh dan sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan tidak kita jumpai dan ada buku-buku yang pada akhirnya menimbulkan efek-efek yang negatif. Dari perpustakaan itu adalah bagaimana kita mendiseminasi koleksi-koleksi perpustakaan kita kepada masyarakat. Dalam segala kesempatan seharusnya itu kita lakukan gitu. Jadi sebenarnya anggapan selama ini bahwa perpustakaan itu hanya untuk tempat nyepi, untuk mencari referensi ilmu, pada dasarnya kalau kita baca Undang-Undang 43 tidak seperti itu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Sudin Perpustakaan dan Arsip Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, kita mencoba memulai bagaimana mendeliver isi satu buku itu kepada pembacanya langsung berinteraksi dengan pengarangnya. Nah, hari ini kita pilih satu buku eksplorasi tas bergaya vintage karangan Ibu Dian. Nah, beliau ada juga di sini, dia hadir di kesempatan ini. Nah, pada waktu gagasan untuk menyelenggarakan workshop ini kami sampaikan ke Pak Seko. Pak Seko sangat mendukung gitu ya. Jadi bahkan beliau mengatakan lah seharusnya hal-hal seperti ini bisa kita diseminasi ke ibu-ibu PKK, teman-teman petugas RPTRA gitu, sehingga keterampilan mereka bisa ditularkan lagi ke masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan sebagainya gitu ya. Dari Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.